Bank Syariah Mandiri mengungkapkan minat masyarakat membeli emas batangan di bank saat ini menunjukkan tren menguat. Meski harga logam mulia terus mengalami kenaikan cukup tinggi. Di mana sebelumnya harga emas pada 2 tahun lalu seharga 400.000 per gram dan di Maret 2020 sudah tembus di angka 811.000 per gram. Sebab emas dianggap pilihan bagi investor untuk berinvestasi. Bahkan harga emas saat ini sudah melebihi harga dolar Amerika yang masih sekitar 14.000 per dolar Amerika Serikat. Kenaikan harga emas dikarenakan adanya kekhawatiran pasar global dari sejumlah investor. Meski harga emas aneka tambang terus mengalami kenaikan dan pernah hampir tembus 900.000 per gram. Tetapi minat masyarakat di Sumatera Utara untuk investasi logam mulia itu cukup besar. Sekalipun harga naik, tapi tidak buru-buru menjual emasnya, melainkan justru menambah komoditi. Founding Group Bank Mandiri Syariah Tony Desianto mengatakan, harga emas saat ini telah menghantam 811.000 per gram sejak adanya wabah virus corona dan nilai emas tidak pernah turun karena harga emas tidak ditentukan oleh pemerintah, tapi dari pasar. Trennya tentang menabung dengan emas atau simpen emas gitu ya, buat mereka yang sudah familiar tentang emas nggak ada isu. Jadi emas itu akan selalu mengambil posisi terbaik. Oke, dari krisis 98 sekarang kalau kita mau lihat bursa saat ini merah kondisi semuanya. Harga emas kalau teman-teman pantau betul nggak? Naik luar biasa, turun sejenak, naik lagi. Saya mau bilang gini, emas itu bukan buat spekulasi. Trennya terhadap, sekarang kita acara seminar bangku penuh. Jadi memang emas itu konsep untuk melindungi nilai. Jadi bahasanya menggapai masa depan dengan harga hari ini. Kebutuhan naik haji, perjalanan ibadah, apapun keyakinannya, anak-anak sekolah, betul nggak kak? Bekal pensiun. Emas ini menjadi sesuatu yang bisa dijadikan salah satu pilihan investasi. Tips aman mungkin untuk bagi orang yang investasi emas apa? Tips amannya pastikan siapa yang menawarkan dan dia tidak bodong. Yang aman itu di mana? Beli di outlet-outlet resmi. Oke, bisa di toko emas, oke, bisa ada produksi Antam, kan gitu kan ya. Bisa di Bank Mandiri Syariah. Bank Mandiri Syariah tidak jual beli, tapi memfasilitasi melalui program kepemilikan emas yang tadi saya bilang. Tips amannya, dengan pola seperti itu, masyarakat akan merasa yakin emasnya ada, emasnya asli. Oke, dan tidak ada iming-iming tentang kenaikan. Langsung hitung berapa, dana yang tersedia berapa, diakuisisi berapa, itu yang diperoleh. Dan emasnya langsung emas fisik. Tim Karya TV dari Medan, Sumatera Utara.